luar biasa. Yes, anak-anak telah mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke tadi. Kita dapat mempelajari tentang kondisi geografis negara Indonesia. Dari lagu itu dijelaskan, wilayah Indonesia berbentuk kepulauan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kamu di mana Indonesia berada? Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, yang berada di kawasan Asia Tenggara. Luasnya dan banyaknya pulau di Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini juga menyebabkan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk lebih memahaminya, kita perlu mengenal kondisi geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Adapun negara yang berbatasan darat langsung dengan Indonesia adalah Malaysia di bagian utara Pulau Kalimantan, Papua Nugini di bagian timur Pulau Papua, dan Timor Leste di bagian timur Pulau Nusa Tenggara Timur. Ada 5 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Mari kita mengenal karakteristik salah satu pulau, yaitu yang pertama adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa sebagai wilayah dengan penduduk terpadat di Indonesia. Pulau Jawa selalu menarik untuk diketahui lebih detail. Pulau ini menjadi tempat pusat pemerintahan Indonesia dan kegiatan administratif lainnya. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, Pulau Jawa yang memiliki banyak gunung api juga menyimpan berbagai spot wisata, seperti Pantai Parangtritis, Gunung Bromo, dan masih banyak spot wisata yang lain. Batas-batas Pulau Jawa, utara, Laut Jawa, dan Pulau Kalimantan. Selatan, Samudra Hindia. Barat, Selat Sunda dan Pulau Sumatera. Timur, Selat Bali dan Pulau Bali. Nama gunung di Pulau Jawa. Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat. Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Gunung Merapi, Jawa Tengah. Gunung Lawu, Jawa Timur. Gunung Ijen di Jawa Timur. Nama pantai di Pulau Jawa. Berikut adalah nama beberapa pantai yang terletak di Pulau Jawa. Pantai Pangandaran, Pantai Meganti, Pantai Ombak Mati, Pantai Tanjung Lesung,
dan Pantai Parangtritis. Nah, anak-anak, setelah mempelajari tentang Pulau Jawa, sekarang kita mempelajari pulau di ujung barat Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Dengan luas sebesar 473.481 km persegi, Sumatera menjadi pulau terbesar ke-6 di dunia. Nama Sumatera sendiri berawal dari keberadaan Kerajaan Samudra yang terletak di pesisir timur Aceh. Pada tahun 1345, seorang petualang asal Maroko, Ibnu Battuta, berkunjung ke sana dan salah melafalkan nama samudra menjadi Sumatera, kemudian Sumatera. Nama inilah yang kemudian dikenal hingga detik ini. Secara astronomis, pulau yang memiliki nama lain Pulau Emas ini terletak di 0 derajat lintang utara dan 102 derajat bujur timur. Secara geografis, Pulau Sumatera berada di sebelah barat gugusan Pulau Nusantara. Batas-batas Pulau Sumatera. Sebelah timur, Selat Malaka. Sebelah selatan, Selat Sunda. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah utara, Teluk Benggala. Di Sumatera terdapat banyak pantai, antara lain Pantai Air Manis di Sumatera Barat, Pantai Lampu di Aceh, Pantai Pulau Jemur di Riau. Di Sumatera juga terdapat gunung berapi, yaitu Gunung Kerinci, Gunung Leuser, Gunung Dempo, dan Gunung Talamau.